Konon katanya bibit ikan koi ini berasal dari daratan Tiongkok dan kemudian menyebar ke Jepang dan kini sudah banyak dibudidayakan di Indonesia. Ikan koi salah satu hewan yang memiliki usia panjang, bahkan di Jepang usianya bisa sampai 200 tahun. Ikan koi katanya memiliki unsur yang paling dianggap membawa keberuntungan dalam aturan Feng Shui. Ikan koi melambangkan kekayaan, hubungan bahagia dan nasib baik. Hal yang berkaitan dengan ikan koi bisa kamu aplikasikan mulai dari lukisan hingga langsung memeliharanya di kolam rumah. Ikan koi juga mudah dipelihara karena makannya tidak susah dan mudah menyesuaikan dengan lingkungan. Ikan koi dinilai ikan yang lemah lembut dan jinak. Tidak ada pemimpin dalam kelompok koi, dan tidak ada seekor pejantan kasar yang mengganggu koi betina. Sebagai penghuni lama, koi tidak akan menyiksa koi pendatang baru. Ikan koi juga dipercaya sebagai perenang ulung yang legendaris dan bisa berenang melawan arus. Menengok karakteristiknya, tak heran jika ikan ini dilambangkan sebagai kesuksesan karir dan pencapaian yang tinggi. Ikan ini juga dipercaya bisa memberikan keberuntungan bagi pelajar dan orang-orang yang bekerja. Saat sudah banyak jenis ikan yang ada di dunia dan sudah banyak juga yang menjualnya. Nah itu tentang ikan koi. Terima kasih atas kunjungannya ke channel ST Flora Fauna. Silahkan kalau suka dengan videonya klik like, share and subscribe. Terima kasih. Bye.